ada tutorial lagi nih membuat menggambar bibir. Malam-malam lagi nggak ada job, enaknya bikin tutorial. Ya, ini dia bibirnya Mas Wijaya. Ya, mulailah. Jangan lupa outline-nya itu di setting warna putih ya, biar kita gampang untuk melihat garis-garis yang kita buat. Kalau outline-nya kita pakai warna hitam gitu, biasanya enggak kelihatan. Cara nyetting outline tadi kan tinggal klik kanan di palet, jadi pilih bezier tool dulu, langsung klik kanan di paletnya, nanti tinggal oke gitu aja. Nah, ini ada note yang kurang bagus, fill. Malam Jumat. Sekarang bikin dalemannya gigi, dalemannya gigi. Kalau malam Jumat emang enak dengerin gambus. Kebetulan koleksi saya banyak dan cocok sama modelnya yang Arabian ini. Tekniknya masih sama, pakai trim, pakai apa itu namanya, intersect dan lain-lain. Ini juga request kok, ada yang minta caranya bikin bibir gimana, bikin mulut. Wes tak gawe lagi, mumpung sambil makan nggak apa-apa loh ya. Ini videonya soalnya hampir 15 menit. Sambil joget-joget juga nggak apa-apa. Musiknya enak ya sih. Favorit saya ini gambus. Saya nggak suka yang kayak nasib-nasib gitu, nggak suka. Sukanya gambus, nama padang pasir. Atau mungkin malah nasi garia itu malah suka. Kalau yang pop-pop Islam nggak suka. Ini bikin kilaunya giginya. Matanya harus jeli ya. Mana yang kelihatan putih, mana yang agak putih. Ini sengaja dipilihkan gambar yang banyak noise-nya. Sekalian tantangan buat saya, gimana membuat vektor gambar yang banyak noise-nya dalam waktu yang cepat ya. Sekarang membuat bayangan yang bayangan gigi yang gelap.
ngomong apa nih ya, selamat menikmati aja ya. Ini actual speed ya. Nggak saya cepetin, nggak saya amatkan. Feeling aja. Kalau bisa di manual aja, kalau bingung pakai posterless juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bagian-bagian yang penting kayak bibir, hidung, mata, itu mending pakai mata kita sendiri aja, nggak usah pakai posterless. Kalau pakai posterless itu kan kesannya itu kan auto gitu loh, padahal vektor itu kan manual. Kalau pakai auto gitu kok murahan. Makanya kalau ada yang nanya, mas caranya bikin vektor yang cepat itu gimana, ada nggak web online yang bikin vektor gitu, selalu tak sarankan bikin manual ya. Kalau tinggal klik doang ya nggak usah bikin gambar vektor. Ini kayaknya terlalu terang. Sudah belum berapa nomor ini gambar bibirnya yang mungil. Kalau yang kayak power clip itu ya, itu pakai intersect. Kalau yang mengiris pakai trim. Itu kan yang apa, yang di atas itu kan apa namanya, gambarnya itu kan mengandung arti itu kan. Nah itu ikonnya kan kayak mengiris apa ya, kayak diagram fan gitu loh. Jadi kalau kayak power clip tuh pakai nanti. Kalau nggak usah dijelaskan tuh sebenarnya kalian sudah harusnya tuh paham, soalnya kan software itu diciptakan untuk easy apa namanya, gampang digunakan tuh bahasa Inggrisnya. Itu kan terang itu kan, itu lebih terang lagi. Bikin aja bidangnya, jangan terlalu cepat pakai gradient. Kan lebih kelihatan vektornya. Tapi kalau pakai gradient terlalu real. Jadi lain lagi lah. Nah, selesai nih kayaknya ya.
itu warnanya masih foto asli tadi, warna bibirnya itu lah. Nah, sekarang bikin highlight dikit-dikit. Jadi sebelum membuat bibir ini, saya sudah membuat kulitnya yang sekitar bibir biar mempercepat videonya ya. Nanti saya kasih tahu. Ini masih finishing bayangan-bayangan sekitar bibir untuk memperkuat karakternya. Ini kan nggak sekedar, jadi kalau misalnya senyum doang gitu kayaknya kok hambar. Kalau ada gitu-gitu kan lihat, ada kesan apa namanya tuh, natural. Nah di situ ada yang terang. Suara motor sopo kayak ganggu tok ya. Anak mitok-tok bisa ngelah lah luwe otengku ini. Nah sudah jadi pemirsa. Nah kita akan membuka file yang pernah saya buat sebelumnya. Kulit sama bayangan sama si brewoknya itu ya. Nah, kita copy, kita paste di situ. Nah selesai. Belum, lihat itu warna bibirnya masih terlalu gelap kayaknya ya. Dan masih warna asli tadi kan. Nah, kita akali. Nah, sebentar, ini dihilangkan dulu. Ada yang double. Yang kecil aja, yang kecil dihilangkan aja itu. Nah, kita akan mewarnai bibir lagi yang lebih merah pakai warna ini yang dapat apa itu. Nah, kita transparan, kita eyedropper sama paint bucket. Nah, itu dan seterusnya. Nah biar warnanya satu apa namanya, satu family. Jadi merahnya merah-merah bibir gitu loh. Kalau tadi kan ada yang coklat, ada yang nggak jelas warnanya, ada yang gold. Masa bibir warnanya gold? Entah. Coba yang lain. Ini sekali kita menuju ke bawah. Ini resep rahasia lo ya. Biar vektor Anda tuh kelihatan vektor, jadi enggak mengusankan kalau dilihat. Jadi warnanya itu kan, kalau warna asli dari kita gitu kan, kalau fotonya bagus sih enggak apa-apa, tapi kalau fotonya gambarnya kurang representatif dengan warna aslinya, yang mending kita merahkan kayak gini kan, biar kesannya tuh, ini kan modelnya kan nggak ngerokok gitu kan, jadi kan bibirnya kemerahan. Giginya juga putih soalnya kan dia nggak ngerokok juga tuh. Mantap, sudah jadi. Yeah.